Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نوينا نقرا ما تيسر من مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما نوى اجدادنا واسلافنا الصالح ان الله يدخل نياتنا في نياتهم واخلاقنا في اخلاقهم وعلومنا في علومهم وان الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا في الدين واجعلنا علماء العاملين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا في رمضان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا يا الله في الدنيا برؤية نبي محمد وفي الآخرة بشفاعة نبي محمد اللهم طول أعمارنا في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واختم أمورنا بحسن الخاتمة وأن الله يتقبل حاجاتنا وحاجاتكم حاجات الدنيوية بالميسرة وحاجات الأخروية بالمغفرة اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا على هذه النية وكل نية صالحة وعلى من هو أخينا دات عبد العزيز بسر الفاتحة إن القلوب إلى الحبيب تميل إن صلوا عليه
Ya Tuhan, al-Qur'an yang ada di dalam
Oh.
Ya Muhayyan Bishafa'a
Yeah.
Allahumma
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم راحت الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور من معاني أحمد راحت Rasul Allah,
Sorry.
النبي صلى عليه وسلم الله اللهم صل يا ربي صل عليه وسلم إني لزورتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول setelah sambut akan dilanjutkan oleh Syekh Azizan insyaallah yang akan memberi tausiah kepada kita. Allah Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardhi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita semua ucapkan jutaan terima kasih, kita alu-alukan kehadirannya Habib Syekh Al-Sagaf dan semualah yang bersamanya. Yang berhormat Datuk Rawi Esko Kerajaan Negeri Kedah, yang berhormat yang dimuliakan Syekh Bustamah Datuk Mufti, Tuan Pegawai Daerah, Tuan Haji Mak Ciknai, tuan-tuan perempuan yang dihormati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita memanjat rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita semua dapat
bersama-sama untuk kita menterjemahkan rasa cinta, kasih dan sayangnya kita kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga keterjemahan ini akan memberikan juga suntikan kasih sayang sesama kita. So, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga terutamanya kepada Tuan Pegawai Daerah kita dengan semualah pegawai-pegawai di semua jabatan yang dapat memastikan Alhamdulillah program kita berjaya pada hari ini. So, terima kasih banyak. Saya jemput Ustaz Azizan untuk memberi tazkirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi allazi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahu al-'azim. Yang berhormat Datuk Mak Rawi bin Haji Hamid selaku Esko Kerajaan Negeri Kedah, mewakili yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kedah. Yang berhormat Datuk Abdul Aziz Haji Sheikh Fadil, Ahli Parlimen Kulim dan Bandar Baru, Sahibus Samahah, Ayahanda Datuk Paduka Mursyid Diraja, Datuk Paduka Sheikh Muhammad Badruddin bin Haji Ahmad, Mufti Negeri Kedah Darul Aman. Yang diraikan, yang bahagia, Sahibul Fadilah, tetamu istimewa undangan kita pada hari ini, Habib Sheikh Abdul Khadir As-Sakhaf dan juga rombongan. Khususnya yang bahagia Tuan Haji Muhammad bin Cik Nai selaku pegawai daerah Kulim. Khususnya yang bahagia Sahibul Fadilah Tuan Syekh Muzamil bin Haji Yub, pegawai agama daerah Kulim. Khususnya datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan yang diizinkan pada hari ini dapat untuk kita sama-sama hadir, sama-sama kita berselawat bersama dengan Habib Syekh kita, untuk kita menunjukkan bahawa betapa sayangnya kita pada Nabi, betapa kasihnya kepada Nabi, betapa cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang sayang pada aku, siapa yang kasih pada aku, siapa yang cinta pada aku, ia akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga nanti insya-Allah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kenapa kita sambut pada hari ini dengan salawat? Kenapa kita berhimpun ramai-ramai pada hari ini? Tidak lain dan tidak bukan nak menunjukkan bahawa betapa sayangnya kita pada Nabi dan betapa kasihnya kita pada Nabi. Tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi yang mampu memberikan syafaatil uzma, syafaat yang paling besar di hari akhirat nanti bila kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sebagai yaumul qiyamah, iaitu hari kiamat, yang kata ulama hari kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum mir rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Hari kita akan berhimpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hari kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibentangkan semua amalan yang telah kita lakukan di atas dunia, segala kebaikan yang telah kita lakukan di atas dunia, dan juga segala bentuk kesilapan, kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan atas dunia, semuanya akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tersebut kita dibangkitkan dalam keadaan, kata Nabi, khuffatan uratan ghurla, dalam keadaan kita dibangunkan tanpa berkasut, tanpa berpakaian dan juga kembali tidak berkhatan. Kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang kita bawa dan juga mungkin dengan dosa yang ada bersama kita. Maka apabila kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di situlah penentuan kita.
sama ada kita ke syurga atau neraka. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kelebihan yang cukup besar, yaitu Nabi mampu memberikan syafaat kepada kita. Sehinggakan seorang sahabat Nabi yang namanya Anas bin Malik, satu hari Anas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ay yashfa'a li yaumal qiyamah, faqala ana fa'ilun, qala qultu ya rasulullah fa aina atlubuka, qala utlubni awwala ma tatlubni ala sirat, qultu fa illam alqaka ala sirat, qala fatlubni indal mizan, qultu fa illam alqaka indal mizan, qala fatlubni indal hawd fa inni la ukhti'u hadhihi thalath al mawatin. Kata Anas bin Malik dalam satu hadis, yaitu ia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bolehkah engkau memberikan syafaat kepada aku di hari kiamat nanti? Karena Anas mengetahui bahawa di dalam kekalutan manusia di mahsyar Allah Subhanahu wa taala, dalam ribuan jutaan manusia yang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari yang bersesaknya manusia pada hari itu, tidak mampu orang lain yang mampu memberikan syafaat kepada kita melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas dalam keadaan begitu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbang akan Anas ini tidak dapat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas pun bertanya, ya Rasulullah, mampukah engkau, bolehkah engkau memberikan syafaat kepada aku di hari kiamat nanti? Maka kata Nabi, ana fa'ilun, aku mampu untuk memberikan syafaat kepada kamu. Qala, maka ia pun kata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa aina atlubuka, kalau engkau mampu memberikan syafaat kepada aku ya Rasulullah, di manakah tempat untuk aku berjumpa dengan kamu ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, utlubni awwala ma tatlubni ala sirat, yang pertama sekali yang engkau boleh berjumpa aku untuk mendapatkan syafaat aku ialah di atas titian sirat, yang kita wajib yakin, wajib percaya benda yang ada kaitan dengan sama'iyat, benda yang ada kaitan dengan ghaibiyat, yang wajib kita yakin dan percaya bahawa ada satu titian di alam akhirat nanti yang semua manusia wajib untuk melintasi titian tersebut. Dan di bawah titian tersebut terbentang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Semua wajib melintas dalam keadaan titian sirat itu, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpama kecilnya seperti mata pedang yang cukup tajam, yang nipis dan cukup tajam dan juga lincin, titian sirat tersebut yang disebutkan juga sebagai rambut yang dibelah tujuh. Rambut yang dibelah tujuh itu yang disebutkan oleh orang kita. Tapi yang Nabi sebut, umpama yang kata titian sirat itu ialah mata pedang yang tajam dan halus serta lincin. Manusia akan jatuh dan akan sampai ke apa, dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka aku akan berada di titian sirat itu untuk menyelamatkan umat aku. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berjumpa Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada kita, Nabi sebut, ummati, 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 umat aku, umat aku, umat aku. Simin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, titian sirat yang jarak untuk kita menaikinya 1,000 tahun perjalanan, yang untuk kita berjalan di atas jalan yang datar juga 1,000 tahun perjalanan, untuk kita menuruni titian sirat itu juga 1,000 tahun perjalanan. Maknanya kita perlu untuk menghabiskan masa 3,000 tahun untuk melintasi titian sirat tersebut. Ada manusia yang melintaskan titian sirat itu umpama kilat yang cukup laju. Ada manusia umpama angin yang cukup laju. Umpama manusia yang berlari umpama kuda yang cukup laju. Orang yang melintas seperti kilat terselamat daripada kalalib, iaitu cangkok-cangkok yang mencangkok untuk dijatuhkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berlari, ada orang yang berjalan, ada orang yang merangkak dan seumpamanya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanti kita di titian sirat. Kata lagi Anas, qultu fa illam alqaka ala sirat, kalau aku tak boleh berjumpa kamu sekiranya aku tidak berjumpa kamu ya Rasulullah di atas titian sirat, qala fatlubni indal mizan, engkau boleh cari aku tempat yang kedua, iaitu tempat timbangan antara amalan baik dengan amalan yang buruk. Aku tetap ada di situ untuk membantu umat aku.
Qultu fa illam alqaka 'indal mizan, kata lagi Anas, kalau aku tak jumpa engkau ya Rasulullah tempat timangan, nak jumpa di mana lagi? Qala fatlubni, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah aku 'indal haud, iaitu satu kolam aku, iaitu kolam Nabi. Fa inni la ukhti'u hadhihi thalath al mawatin, aku tidak akan berada melainkan di tiga tempat ini sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang Anas ceritakan pada kita ini, iaitu Anas bertanyakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mampu untuk memberikan syafaat kepada kita di alam akhirat nanti. Nabi-nabi lain tidak mampu, Nabi Adam alaihi salam tidak mampu. Nabi Adam pun kata, aku pun tak mampu beri syafaat kepada kamu kerana aku telah buat silap pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala dah marah ke aku dengan marah yang cukup marah. Qad nahani 'ani syajarati fa aswaitu. Allah Ta'ala kata, jangan engkau dekatkan ini pokok, dalam syurga semua boleh, makan dan minum semua boleh, melainkan ini pokok jangan engkau hampirkan. Fa aswaitu, sebenarnya aku dah buat silap. Nabi Adam tak boleh tolong kita. Nafsi, nafsi, dia kata aku pun untuk diri aku saja. Kita pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun kata, aku pun tak boleh tolong hampa. Aku pun pernah buat silap pada Allah Subhanahu wa taala. Aku pun pernah buat silap. Nafsi, nafsi. Kita pergi pula kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kata tak boleh. Pergi pula Nabi Musa, pergi pula Nabi Isa. Semua nabi-nabi tak mampu membantu kita di alam akhirat. Tak mampu untuk memberikan syafaat kepada kita, melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Nabi sebut? Ya Rab ummati, ya Rab ummati, ya Rab ummati, fayaqulu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihi min albabil aiman min abwabil jannah. Nabi berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi minta pada Allah, ya Allah umat aku, ya Allah, ya Allah umat aku, ya Allah, ya Allah umat aku, ya Allah. Maka Allah Ta'ala pun memberitahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masukkanlah umat-umat kamu dalam syurga di pintu yang di belah kanan. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kesempatan yang kita ada pada malam ni bersama Habib Syekh yang datang jauh bersama kita, yang menurut silsilahnya keturunan beliau ialah keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berasa beruntung pada malam ni kita bersama seorang tokoh yang ulung, yang juga adalah merupakan tokoh daripada silsilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak pernah jumpa Nabi, muslimin muslimat, kecintaan kita, kesayangan kita pada Nabi cukup tinggi. Maka pada hari ini kita dapat berhimpun untuk menunjukkan cinta kita dengan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga harapan kita dengan perhimpunan yang mulia ini, seramai yang ada pada hari ini, ribuan manusia, harapan kita inilah satu pertemuan yang menunjukkan bukti bahawa inilah petanda betapa kasihnya kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga inilah juga petanda salah satu daripada kita mendapat syafaat Nabi di alam akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti insya-Allah. Jadi moga ada manfaatnya perkongsian sedikit masa, kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang disampaikan beliau bisa menambah kecintaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kullul qulub. Kullul qulub. Wow.
Allah,
Mustafa, belli ma qasidana, wa
Malaysia,
Yeah.
والسلام على أشرف المرسلين سبحان من تعطرت صفاته الأحدية سبحان من تعطرت أسماؤه الصمدية سبحان من لا يرجى غيره ولا يعول على من سواه سبحان من إذا رفعت إليه كف العبد كفاه. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami hamba-hambamu pada malam ini berhimpun karena kami cinta kepada Rasulmu yang kami sayangi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keupayaan untuk mengingati Rasulmu dan untuk menjalani hidup kami mengikut sunnahnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang kami harapkan, mudah-mudahan Rasulmu akan dapat memberi syafaat kepada kami di akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami sama-sama menjalankan ibadat kami kepadamu, ya Allah. Supaya kami mengikut jejak langkah Rasulmu, ya Allah. Supaya kami dapat mencintai baginda Rasulullah. Dan kami dapat mencintai para sahabat baginda Rasulullah yang telah menyampaikan Islam kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kau berikanlah kepada kami lidah yang dapat mengucap dua kalimah syahadah, ya Allah. Lebih-lebih lagi ketika kami berada di penghujung umur kami, ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alayna bisu'il khatimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, engkau berikanlah kepada kami dan perbaikilah kepada kami dan berikan kepada kami kekuatan untuk berpegang dengan agamamu, ya Allah. Karena agama sahaja yang dapat mengawal hidup kami, ya Allah. Aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, engkau perelokkanlah pegangan kami hidup di dunia ini, karena di dunia inilah tempat kami menjalani kehidupan, ya Allah. Wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna. Engkau perbaikilah urusan akhirat kami, ya Allah. Karena di sanalah tempat kami akan pergi menghadapmu, ya Allah, dan menerima segala balasan darimu, ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah,
Engkau jadikanlah hidup kami di dunia ini sebagai ruang dan kesempatan untuk kami tambahkan lagi amal-amal kebajikan, ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kau jadikanlah mati kami nanti, ya Allah, sebagai kerehatan dan berhentinya kami dari melakukan dosa dan kejahatan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Amin. Sebelumnya kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama membaca kalimat tauhid. Dan insya Allah akan saya pimpin dan mengikuti saya nanti. La ilaha illallah. بسر الفاتحة. آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan sebulan dari acara ini semua hajat dikabulkan oleh Allah. Amin. Semua kesulitan dimudahkan oleh Allah. Amin. Semua masalah diselesaikan oleh Allah. Amin. Semua yang sakit disembuhkan oleh Allah, terutama untuk Sultan kita. Mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur, sihat walafiat. Begitu pula para guru-guru kita, ulama-ulama kita, kaum muslimin muslimat yang hadir maupun yang berhalangan hadir. Semoga diberi kesehatan sempurna. Siapapun yang lagi sakit, ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang akan menyembuhkan semua penyakit. Berkat majlis ini, ya Allah, sembuhkan penyakit kami, penyakit ibu bapa kami, penyakit keluarga kami dan orang-orang yang sakit di antara kami. Sepulang dari tempat ini, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab ini dan Syaban, dan menyampaikan kita insya Allah dengan bulan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan selalu meningkat iman dan takwa kita, selalu diberi kesehatan sempurna dan dapat menjalankan ketaatan dengan sempurna. Dan insya Allah kita selalu digolongkan oleh Allah sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Semoga seluruh umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berada, terutama yang saat ini lagi tertindas, yang ada di Palestina, yang ada di Afghanistan, yang ada dimanapun mereka, yang ada di Syria, yang ada di Irak, yang ada di Yaman, semoga mereka diberi kemampuan dan kekuatan dan diberi kesabaran untuk tetap ingat kepada Allah, tetap ingat kepada Allah, tetap ingat kepada Allah, dan diberi kekuatan untuk selalu ingat dalam menjalankan ketaatan. Mudah-mudahan dari tempat yang jauh ini kita doakan mereka selamat, mereka selalu mendapat rahmat dan berkah. Semoga semua bentuk pertikaian yang ada di muka bumi ini berhenti, yang ada hanya kasih sayang, yang ada hanya kenikmatan, yang ada hanya keridhaan. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang lain dalam keadaan yang lebih baik daripada hari ini. Dan alhamdulillah hari ini luar biasa. Panitia semua hebat, soundnya juga bagus, semuanya bagus. Alhamdulillah
insyaAllah mudah-mudahan dengan bagusnya semua ini, bagus pula kehidupan ke depan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.